Kucing peterbal, harga dan cara merawatnya. Kucing peterbal adalah ras kucing yang unik dan menarik perhatian banyak pecinta kucing di seluruh dunia. Ras ini ditandai dengan karakteristik khusus, termasuk kulit halus yang hampir botak dan kepala berbentuk seperti bola, yang memberikan mereka penampilan yang menonjol dari ras kucing lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang harga kucing peterbal dan beberapa tips cara merawatnya agar kucing peliharaan Anda tetap bahagia dan sehat. Harga kucing peterbal? Harga kucing peterbal bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, jenis kelamin, kualitas garis keturunan, dan popularitas ras ini di wilayah Anda. Secara umum, kucing peterbal bisa menjadi salah satu ras yang cukup mahal dibandingkan dengan beberapa ras kucing lainnya. Harga biasanya berkisar antara beberapa ratus hingga ribuan dolar. Dikutip dari kucingmania.net, harga kucing peterbal saat ini berkisar antara 25 juta rupiah hingga 60 juta rupiah, tergantung pada kualitas dan keaslian ras kucing tersebut. Tetapi sebagai seorang calon pemilik kucing peterbal, sangat penting untuk berhati-hati dalam mencari penjual atau peternak yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Pastikan Anda memeriksa kelengkapan kesehatan, sertifikat keturunan, dan kondisi umum kucing sebelum membelinya. Selain itu, selalu pertimbangkan adopsi dari tempat penampungan kucing, karena ada banyak kucing peterbal yang mencari rumah dengan kasih sayang. Cara merawat kucing peterbal? Merawat kucing peterbal memerlukan perhatian ekstra karena kulit halusnya yang khas. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu Anda menjaga kesehatan dan kenyamanan kucing peterbal Anda. Rutin menyikat kulit dan bulu. Meskipun kulit peterbal hampir botak, beberapa individu memiliki sedikit rambut atau rambut tipis. Beberapa juga dapat memiliki bulu pendek dan halus. Rutin menyikat kulit mereka penting untuk menghilangkan kotoran, sel kulit mati, dan mengurangi risiko iritasi kulit. Gunakan sikat lembut dan konsultasikan dengan dokter hewan jika ada masalah kulit yang mencurigakan. Berikan perawatan gigi dan kuku, rutin membersihkan gigi dan memotong kuku kucing peterbal sangat penting. Ini membantu mencegah masalah kesehatan gigi dan memastikan kesehatan kaki mereka. Mintalah petunjuk kepada dokter hewan tentang teknik yang tepat dan peralatan yang aman untuk digunakan. Mandi secara berkala, beberapa peterbal akan memerlukan mandi teratur untuk menjaga kebersihan kulit mereka. Gunakan sampo yang dirancang khusus untuk kucing, dan pastikan mereka nyaman selama proses mandi. Jangan mandikan terlalu sering, karena bisa menyebabkan kulit mereka kering. Perhatikan kesehatan mata dan telinga, periksa secara rutin kesehatan mata dan telinga kucing peterbal Anda. Bersihkan kotoran atau lendir dengan lembut menggunakan bola kapas yang dibasahi. Jika Anda melihat tanda-tanda infeksi atau peradangan, segera hubungi dokter hewan. Sediakan lingkungan yang nyaman, kucing peterbal adalah kucing yang aktif dan sosial. Sediakan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk bermain, bersosialisasi, dan beristirahat. Mainkan kucing Anda secara teratur untuk menjaga kebugaran fisik dan mentalnya. Periksakan kesehatan secara rutin, jangan lupa membawa kucing peterbal Anda ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi yang tepat. Dengan memberikan perawatan dan perhatian yang tepat, kucing peterbal Anda akan menjadi teman peliharaan yang bahagia dan sehat. Ingatlah bahwa setiap kucing adalah individu yang unik, jadi perhatikan kebutuhan dan karakteristik khusus kucing Anda secara individual. Semoga video ini memberikan wawasan tentang harga kucing peterbal dan memberikan panduan merawat mereka dengan baik. Kucing peterbal adalah tambahan yang menakjubkan untuk keluarga, dan dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang tepat, Anda akan membangun ikatan yang kuat dan abadi dengan kucing kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi, dan nantikan informasi dari video-video kami berikutnya.